Berita terkini politik dalam Malaysia. Kuala Lumpur. Kedudukan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilihat sukar dicabar menjelang pilihan raya parti itu kurang 6 bulan lagi. Berdasarkan kepada budaya politik parti yang menyaksikan, tiada presiden tewas dalam pemilihan kecuali berundur. Profesor di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia University Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Zaid Ahmad berkata, secara teorinya budaya politik naungan dalam UMNO dilihat terlalu menebal dan ia antara kekuatan terbesar yang memberi kelebihan kepada Ahmad Zahid. Kekuatan setiap pemimpin UMNO adalah berdasarkan budaya politik berkenaan. Bukan satu hari ini situasi menunjukkan presiden begitu berkuasa. Ia berlaku sejak zaman berzaman. Termasuk ketika zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika menjadi presiden UMNO. Kedudukannya juga cukup kukuh dan nampaknya budaya politik ini berlaku secara berterusan dan diwarisi sehingga kepada pemimpin UMNO hari ini, katanya kepada BH Online. Beliau diminta mengulas kemungkinan ada calon lain yang mampu mencabar kedudukan Ahmad Zahid menjelang pemilihan parti yang dijangka berlangsung dalam tempo beberapa bulan lagi. Zahid yang juga setiausaha agung kehormat Persatuan Sejarah Malaysia berkata, budaya politik sedemikian masih kuku dalam UMNO dan berupaya mempengaruhi keputusan pemilihan parti. Sebab itu kita lihat kedudukan Ahmad Zahid walaupun digambarkan tidak disukai, tetapi dalam parti cukup kuat pengaruhnya. Malah beberapa tindakannya kebelakangan ini termasuk pemilihan pimpinan BN dalam kabinet dan apa yang berlaku dalam mesyuarat majlis kerja tertinggi. Saya jangka ada orang akan calonkan diri untuk mencabar Zahid nanti. Namun setakat ini belum ada presiden yang kalah dalam pemilihan. Melainkan ada presiden sebelum ini yang bertindak mengundur diri, katanya. Terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua.